Nah, kita perhatikan saldo awal e-saku saya itu di sini yaitu Rp20.100. Nah, selanjutnya kita langsung klik di sini, isi saldo. Nah, kita selanjutnya pilih bank. Kita masuk e-saku untuk mengeceknya. Nah, teman-teman perhatikan di sini yaitu saldo e-saku sudah bertambah, yaitu sebelumnya 20.100 dan sekarang bertambah 10.000 yaitu Rp30.100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel Rusdi Jambaran. Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara untuk sisi saldo e-saku atau top up e-saku melalui aplikasi BCA Mobile. Nah, cara ini sebenarnya itu sangat mudah dan bebas biaya admin atau gratis. Namun bagi teman-teman yang masih belum tahu atau teman-teman yang masih kebingungan bagaimana caranya untuk isi saldo e-saku melalui BCA Mobile, sebaiknya teman-teman menonton video ini sampai selesai. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang masih baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mendukung kemajuan channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik lainnya di channel ini. Oke, tak perlu lama-lama, saya menjelaskan, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Silakan teman-teman simak baik-baik. Oke, baiklah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka dulu aplikasi e-sakunya. Nah, kita perhatikan saldo awal e-saku saya itu di sini yaitu Rp20.100. Nah, selanjutnya kita langsung klik di sini, isi saldo. Nah, kita selanjutnya pilih bank. Di sini kita pilih bank BCA Mobile Banking. Nah, di sini teman-teman perhatikan kode berikut. Nah, yang di sini yang perlu diperhatikan yaitu teman-teman bisa perhatikan kode virtual account-nya yaitu 27777 dilanjutkan dengan nomor HP yang terdaftar di e-saku. Dan minimal nominalnya yaitu adalah Rp10.000. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke aplikasi BCA Mobile. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi BCA Mobile-nya. Nah, di sini kita masukkan kode aksesnya dulu. Nah, selanjutnya kita klik transfer. Nah, kita pilih BCA Virtual Account. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor virtual account-nya yaitu 27777 dilanjutkan dengan nomor HP kita yang terdaftar di e-saku. Oke, selanjutnya kita langsung klik OK. Kita klik send. Nah, perhatikan di sini apakah di sini sudah benar nomor e-saku kita. Jika sudah benar, nah langsung saja kita klik OK. Selanjutnya kita pilih nominal transfer. Nah, di sini saya sebagai percobaan yaitu saya akan memilih Rp10.000. Kita klik OK. Nah, di sini kita klik OK lagi. Selanjutnya kita masukkan PIN. Nah, transfer sudah berhasil. Selanjutnya kita cek di aplikasi e-saku. Kita masuk e-saku untuk mengeceknya. Nah, teman-teman perhatikan di sini yaitu saldo e-saku sudah bertambah, yaitu sebelumnya 20.100 dan sekarang bertambah 10.000 yaitu Rp30.100. Oke, mungkin cukup sekian saja tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat.
Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mendukung kemajuan channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari channel ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.